Apa kabar guys? Semoga sehat-sehat semua untuk pemirsa di video ini di channel kita ya guys. Semoga kalian sehat-sehat semua ya guys. Jadi di video ini kita akan menampilkan proses pembuatan sablon ini ya guys. Mungkin ada yang terskip, mohon maaf karena tidak ke-record ya guys. Ya prosesnya hampir sama semua ya guys, setiap warnanya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe di channel kita ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah berlangganan atau subscribe di channel kita ya guys. Kita sangat berterima kasih. Untuk buat kalian yang baru bergabung, kalian juga bisa subscribe gratis di video-video kami. Mungkin ada pembelajaran yang bisa kalian ambil, silahkan. Itu semuanya free ya guys. Oke, langsung saja di proses pembuatannya ya guys. Simak terus sampai akhir video ya guys. Terima kasih. Udah tampil cukup, udah tampil lebih keren ya guys. Variasi warnanya keren guys. Guys, ini untuk warna terakhirnya ya guys, biru muda. Ini untuk membuat sablon ini kita pakai lima warna. Oke guys, jadi ini untuk yang warna terakhirnya. Jadi untuk membuat desain ini kita perlukan 5 warna ya guys. Itu ada putih, abu, kemudian merah, dan kuning, dan yang terakhir cyan ya guys. Seperti ini hasilnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal video ini ya guys.
terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe-nya biar channel ini makin berkembang dengan baik ya guys. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya dari Raftel Galeri Sablon ya guys. Cukup memuaskan. Jadi desain ini kita ambil dari Pinterest guys. Nah, ini untuk percobaan aja, percobaan bikin sablon kayak gini, untuk belajar lah intinya ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah support kita.